Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi. Terdapat 6 literasi dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu, yaitu literasi membaca dan menulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan juga literasi budaya dan kewargaan. Seiring perkembangan zaman, literasi banyak menghadapi tantangan. Di antaranya, tingkat minat membaca yang mengalami penurunan. Hal ini diperkuat oleh data PISA pada tahun 2022 tentang literasi membaca, yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami penurunan dan masih berada di peringkat ke-11 terbawah dari 81 negara yang didata. Berangkat dari permasalahan tersebut, membangkitkan semangat saya akan pentingnya menumbuhkan kecintaan terhadap membaca. Pepatah Lampung mengatakan, "Lamun mak tano kapan lagi, lamun mak gam sapo lagi." Kalimat ini semakin menyadarkan saya bahwa untuk meraih perubahan dapat dimulai dari diri kita sendiri. Kecintaan saya terhadap membaca tidak terlepas pula dari peran orang tua yang mengenalkan berbagai macam buku cerita sejak saya kecil. Melalui membaca, artinya kita memberikan nutrisi yang baik untuk pikiran, serta menambah wawasan maupun pengetahuan. Setelah masuk perkuliahan, kegemaran saya dalam membaca semakin meningkat. Selain membaca buku yang sudah disediakan oleh kampus, saya juga mulai mengoleksi buku, serta aktif meretensi buku yang sudah selesai dibaca pada akun Instagram saya plus.kai48. Sebagai anak yang terlahir dan besar di Lampung, tentunya saya juga sangat akrab dengan adat dan budaya Lampung. Salah satunya adalah tari khas Lampung, yaitu tari Cangget. Tarian ini hadir dan menjadi bagian dari rangkaian upacara adat Lampung. Melalui hobi dan kegiatan tersebut, memotivasi saya untuk dapat bergabung menjadi salah satu bagian Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2024. Ikut serta mengambil peran dalam menyosialisasikan pentingnya literasi serta melestarikan adat dan budaya Lampung dengan mengenalkan keberagaman di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahi kun. Perkenalkan, nama saya Mardiansah dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi sebagai salah satu finalis Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2024. Mari berproses mewujudkan Lampung yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.